yang biasa kekurangan air, desa-desa, ini akan kita bantu dengan sumber bor. Salah satunya 18 sudah dibantu oleh SDM. Dan 20 dari kabupaten, tinggal kita laksanakan. Insya Allah di tahun 2020 nanti, untuk Kabupaten Malang, sudah tidak ada lagi desa yang kekurangan air. Sudah ada, kemarin diresmikan ada 18. Tidak tahu titiknya di mana, tapi yang pasti 18, kemarin sudah diresmikan 8. Terakhir di Gunungmulyo, itu ada 4, kalau tidak salah. Bantul ada 3, Paga ada. Kemarin diresmikan di Paga itu, di desa, di Kecamatan Paga. Terima kasih. Bisa teratasi dan semua sudah tidak kekeringan lagi, bisa tanam lagi. Tapi untuk kebutuhan kehidupan mandi dan minum, insya Allah kami, saya Bupati Malang berserta jajaran di Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan 10 tangki truk ya, untuk mensuplai kebutuhan air minum, di air bersih di manapun Kabupaten Malang butuhkan, dibantu dari Polres 1 truk.